Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كان قال حرمتي para alim, para kiai, para asatid, asatidan, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Kan qala hormati Bapak Guru kang alhamdulillah sampun hadir ning tengah-tengah kula lan panjenengan sami. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus bapak, ibu, tuan rumah, kam alhamdulillah dalu sambut iki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara tasyakur putra-putrine kang pertama di rasulaken, kang kapindone sijine di nikahaken. Jadi pengikian acarane loro walimatul arus kalian walimatul rasul. Jadi ngiras nirus kononor ya karena tidak dekakan siji ya kita nen jelas akannya tak siji akan maning. Iya ya kawinan ya rasulan. Karena apa? Karena loro-loro anaiki awale pada tujuan kulak lan panjenengan sami. Dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, apapun yang kita lakukan, semuanya itu adalah perangkat cara kula lan panjenengan sami luruh ridone Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikahakan anak supaya apa? Supaya anak-anak kuniki gadah turunan kang benjang gelem bakti, gelem ngabdi maring Gusti Allah. Dadi kabeh ketika diniatakan iki ibadah, kabeh ketika kula lan panjenengan sami diniatakan iku luruh ridone Allah Subhanahu wa ta'ala, maka langkah bekele, langkah blenake, langkah susahe. Kapan nalikane kula lan panjenengan sami niate lillahi ta'ala? Salah satu cirine wong lillahi ta'ala mangsa ngarah kongkon bekel. Hiji, mangsa ngarah kongkon ngersula. Loro, mangsa ngarah kongkon dugal. Tapi baka dininiati sejene ngibadah, pasti ana jengkele, pasti ana nafsune, pasti ana dugale. Pada karone kulak lan panjenengan sami sing umam mangkat mengwene. Baka sing niate luru jabur tekan kene laka jabure, terus dugal wewe tengke. Kosi sing kanak-kanak tiwa seorang gawa banyu jek kita tekang kenene le iya bahkan niate mung sekedar loro jabur ya atau niate sekedar loro batur waya tekang kene harapane duduk enak waya ning kene jeduduk yang pinggir dalan disiram iya pasti anak jengkele pasti anak dugale. Tapi ketika kulak lan panjenengan sami ikin niate ngaji luru ridone Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika beli kebagian jabur ya sekadur ke jabur makin deh kita mah iya kita mah niate pengen ngaji, niate kulak lan panjenengan sami apa pengen luru ridone Gusti Allah. Makanya mungkin ya kulak lan panjenengan sami termasuk ya termasuk nikahan tujuannya apa? Tujuannya kulak lan panjenengan sami ibadah. Duh kenapa?
Karena ibadah kang paling dawa ning ajaran agama Islam, satu-satunya ibadah terpanjang. Ya, ibadah apa, Cekang? Ya, ibadah nikah. Nikah iki ibadah kang paling dawa. Ya, sholat dong, sholat pirang menit juga terga. Ya kan? Subuh pirang menit, duhur. Puasa, puasa pirang bulan, sebulan mung. Haji, patang puluh dina balik maning, gesing kelasi pip mah, malas dina, kukuduis. Nikah, bahkan nikah, awit awal ngucap, kobiltu nikahaha, watajwijaha, bidhalik, maka ningkono mulai awal ibadah. Sampai kapan? Sampai tekan bubaran. Ibadah kabe, wis dadi ibadah kabe. Sawise ijab kobul maune dodok loroan bloli sekian dodok loroan bisa dadi ganjaran, mangan barengan bisa dadi ganjaran, senggak guyon dadi ganjaran, sampai tekan turu bareng ya dadi ganjaran. Jadi KB bisa jadi ibadah. Ya, KB bisa jadi nilai ibadah. Masa cakap kosi enak temen turu bareng ibadah. Loh, ya jelas ibadah. Kenapa? Karena ketika lawane akan menjadi dosa. Maksudnya, bakal turu bareng karun deke ngening wong. Dosa beli. Ya berarti bakal deke demet? Ya, itu berarti. Ya berarti ibadah juga. Duh, berarti ketika sudah adanya akad nikah mau, apa yang terjadi? Kang halal dadine haram, kang haram dadine halal. Kinki mulak balik makinin sekarang. Iya, maksudnya kang haram dadi halal, maune dodok bareng haram, iya kan, guyon bareng haram antara lanang karo wadon. Kenapa? Karena dodok muhrime. Tapi begitu ijab kabil tu nikah, maka kang haram mau dadi halal. Jadi kang halal dadi haram, kang haram dadi halal. Lah baka kang halal dadi haram ya kang? Ya mau nekan ngupai duit ki halal-halal bae, arep ngupai arepan beli. Tapi baka wis dadi rabine, baka beli ngupai, ya haram dadine. Oh dadi ada perubahan tingkat hukum. Kang maune haram dadi halal, kang maune halal dadi haram. Maune halal, ya halal-halal bayar ngupai serok beli ya wis, tapi bakal dadi rabine ya wis, tutup masalah halal. Haram bakal beli ngupai duit. Ya kenapa? Karena wis ana ikatan. Makane nikah itu juga seringkali disebut dengan kata kawin. Sing endi je kawin ki je kang? Kawin iku asal katane sing bahasa Arab, kasal katane kawana yukawinu takwinan. Kawana yukawinu itu apa? Bahasa kene ne nyusun. Kawin hadhil jumlah, susunlah kata-kata di bawah ini. Berarti pernikahan adalah menyusun tata kehidupan kulak lan panjenengan sami antara lanang karo wadon. Susunane berdasarkan tuntunan saking Allah Subhanahu wa taala. Makane ketika manusia modal uripe mung 5M hancur lebur. Tuh 5M sekarang, mendudu miliar, wah, sing miliar bakan, sing 500 miliar, kak. Iya, kin ma 5M, kikila kula menyingkat, baka urip modal emung 5M, urip gadangnya dadi remak. Apa sekarang? Ya urip manusia kan awalnya metu, terus mangan, terus menikah, iya kan? Terus, ya peragat kuun manak, terus, ya mati. Ya, uripe manusia kumeto, mangan, ya kan? Ya, terus, teragat mangan, menikah, teragat menikah, manak, ora duwe, anak, teragat duwe anak, mati. Baka prinsip uripe mung ana 5M, maka kehidupanmu yakin akan hancur. Jadi, cekan, tambahan nasi jimaning. Apa yang akan menjadikan hidup kita ini sukses? Sawise kita meto, terus bisa mangan, terus bisa menikah, terus mana tujuan ekotuma nembah sadurunge mati. Oh, catat, mangsa ketemuan yang kita benti bagin. Iya, 5M kurang cukup. Tambahan nasi jimaning 6
M. Napa? Sawise metu mangan, sawise mangan menikah, sawise menikah manak, sawise manak menembah maring Allah Subhanahu wa taala. Berarti tujuan hidup manusia 6. Sawise metu kita mangan, sawise mangan kita menikah, sawise menikah duwe anak, sawise duwe anak menembah maring Allah Subhanahu wa taala. Makane makane kula lan panjenengan sami dasar kekeluargaan. Apa aja kan dasare? Dasarnya adalah niatkan nikahmu ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi priwen aja kan kira-kira kita uripeki bisa manempa. Karena diucap innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nganggo tuntunane kanjeng nabi kita bersolawat. Solawate ya kudu sholat. Loh kenapa? Karena bakal wong sholat mawis pasti bersolawat, tapi bakal wong sholawat durung tentu sok. Iya beli kimke. Iya? Nah iya, wong sholat pasti sholawat, wong sholawat durung tentu sholat. Wong sholat wis pasti Islam, tapi bakal wong Islam durung tentu. Nah iku numaning. Iya punten semono nika. Iya dadi bakal wong sholat pasti sholawat, wong sholawat durung tentu sholat, wong sholat wis pasti agamane Islam, sing agamane Islam durung tentu sholat, sing wis nikah pasti kawin, sing wis kawin durung tentu wis kari bulak balik kendewek mohonunggu. Iya wong bersholawat awalnya kudu sholat. Makanya menuju manembah iki apa aja kan syaratnya? 7S S7 S10 wong blenger kan kewah. Iya S1 pangkat sarjana, S2 S3 S10 karena saking blengere standare wis S7 baik. S7 maksudnya ya kan S7. Iya, jadi rumusnya S7. S pertama, ya kudu gelem syahadat awal arpan nikah. Asyhadu an la ilaha il wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Nikahan syahadat, rasulan syahadat. Karena apa? Karena tujuannya sama, menciptakan sebuah generasi kang tunduk taat maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa? Bakal wong pengen taat karo Gusti Allah, mancing ajaran agama Islam. Syarat dadi manusia kang Islam inggih punika ngucapaken kalimat syahadat loro kang arane syahadat tauhid karo syahadat rasul. Endi syahadat tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah inggih punika sebagai pengakuan syahadat tauhid illallah kang paling puas kuasa ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, bahwasane Nabi Muhammad niku utusan Allah, niku kang disebut syahadat rasul. Jadi syahadat kupira ya loro pelajaran dasar mah. Adapun perajaran ini ada duwur, kon ini bisa nemu syahadat wangi, syahadat sejati, syahadat jepura, syahadat merubawi sesa, syahadat wangkong, syahadat apa maning? Aken suka pernah sing duwe syahadat mokonungku. Iya, ini bagaimana? Nah, aja takon bagaimana? Bakal beli ngerti kari jawab mbuh ora weruh pragat. Iya, kini sing dadi resek itu syahadat wangi kafir sesat menengah. Mangsa ngerti ya ning bab syahadat kini. Karena kini ada keilmuannya tersendiri. Maka belajar ning fikih ya wis bae syahadat ane pira. Loro, syahadat tauhid karo syahadat rasul. Itu bagaimana syahadat sejati? Embu, ragat. Ya pur wis, masa wong embu dituntut to ora? Wong ora weru sih. Ya tapi ya ora tapi-tapian, masa kita kudu jelasaken sesuatu yang saya sendiri tidak tahu.
konon mbak wong pinter mbak. Mbo, selesai jawabanku. Mau sing gawe ruwet iku sing sok pinter. Sahadat wangi itu begini begini weruh be beli. Iya, begitu takoni priwen mun ini sahadat wangi. Ya mbo, awite priwen? Ya mbo, lho kenang apa? Ya mbo dihukumi. Jadi bakal beli weruh ya wis kare ngomong mbo ora weruh. Hukumnya bagaimana? Lah bagaimana saya bisa menghukumi sesuatu yang saya sendiri tidak pernah tahu? Ane sing dadi wong ku sing rada cerdas, bakal beli weruh yang jawab, embo ora weruh. Kenapa ya? Karena tidak bisa semua orang mengetahui segala sesuatunya kecuali dipai weruh ning Gusti Allah. Karena anak manusia sing bisa weruh kan ora diweruhi ning manusia. Kenapa? Karena dipai weruh ning Gusti Allah, maka kita juga tidak bisa menafikan ana wong hebatku, ana wong weruh sejero nang winaraku. Iya, kapan ya bakal wis duwe ilmune? Yakin kan bisa kewacakin ki putra agung kawinan karo Winda Ika Yati, putra agung Winda tut. Lumbung kebek berarti kinki. Tak jamin wulan kinki lumbung kebek. Tak jamin yakin kita. Iya beras ya masih akeh ora, duite ya masih kebek tahun kin yembu tahun memaningi mah. Nah iya, iya ada ana hitungan mekononku. Wong pengen pinter ngitunge aran kuen. Naktune semono, taune tahun 5 dijumlah. Oh, jumlahe 24 berarti ada duit bocokun. Makanya wong pengen nyilirik nyelang utang beli gagal wong pengen. Loh kenapa beli gagal? Weru yen kun beli duit, duwe duit. Ngira mau ngutang jeneng wong lagi rembak, weru lagi bangkrut diutangi. Ya mangsa ngulungana. Duh sugi, bahkan sugi gawak yang bahkan yang hitungan beli bisa membodoh aran kuen, tibane ning tahun kuen, bulannya bulan kuen, tanggal semono, entes ngetok na duit semono wis ngelongop wong oh ana ilmune makanya wong bengen bakar repan kawinan ditung dikit arane aduh je kurang pas jekin ke iya kan, nektune copot ini je siji, besok bayi apa? Jare dewe, maluru kang paling bagus eh. Tapi itu wis menengah bakal beli ngerti ilmu neko. Ya terus kone nening administrasi mah tetap begitu ijazahe arane Winda Ika Yanti ya ditulis sekian padu ijab kabul bae. Oh, konon ya konon bakal wong cerdas mah. Kun mau dume ijazahe kun ganti aja mbok kun akhire surat kawine sejen waya kerja yangil marane sing soce. Ya, ini seringkali terjadi. Ya kan seringkali terjadi. Jadi boleh saja. Untuk apa? Jare dewe. Malagi nggulati yang terbaik. Ya arane kudune karo kian, mbaka aran kian adune karo aran kian. Yo kenapa? Ya karena kadang-kadang dari nama itu bisa membawa sebuah watak. Aran bisa jadi watak bisa sok ditenana. Ya baka aran kuen bateke mekonon, aran kuen bateke mekonon. Ya kan, ya tapi jika nama Muhammad jekang. Kenapa Muhammad Rasulullah uangnya baik, sopan, santun. Hari Muhammad kene, aduh jago baik. Ya kan pada jekang arane Muhammad. Ya arane Muhammad gejejeran, aran Muhammad 10. Watak bisa beda-beda. Sindi, ya kan Nabi Muhammad bisa ne wonge bener, sopan, santun, andap, asor. Kenapa? Karena lahirnya tanggal 12 mulut dinane Senin jam 12 bengi. Akhirnya Muhammad ya bagus, sopan, santun, utusane Gusti. Bareng Muhammad kene lahir bulan bala ya pantes kaya konon. Ya iya, berarti kan tidak semua nama Muhammad watake pada di dalam Muhammad kin lahire kapan oh lahir bulan kuan biasanya watake bakal bulan kuan makinen bulan kuan mau lahir kenapa ya karena ini akan mempengaruhi tempat tumbuh maksudnya bisa jadi manusia wa ilok li nyacak tanduran wijile pada tapi tanduran ning jenis lemah kan beda-beda cara tumbuhnya berbeda rasa buahnya berbeda wiwitannya berbeda bahkan godongnya bisa berbeda itu kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apel bisa jekang ditandur Indramayu. Iya, apel itu bisa ditandur Indramayu, tapi tidak akan sebagus dengan apel yang ditandur di wilayah Malang.
Ya kenapa? Karena tempat tumbuh apel yang paling efektif itu ketika suhunya sekian, posisinya sekian, ya kan, sinar mataharinya sekian, unsur haranya sekian, tingkat asinnya sekian. Sama ketika pelem ning jagat remayu ditandur ning wilayah Bogor, ya ado senajan pada cengkire. Tokonan makan diperhatikan, tempat itu bisa merubah nama, juga bisa merubah cara tanam saja, bisa merubah posisi. Ya kan, menusa kalau pari, ya kan beda. Baka pari, baka ditandur, nganak dikit nembe meteng, baka wong, meteng dikit nembe nganak. Lah, ya apa? Ya mau nandureka. Loh, ya kan baka tari, baka pari, ditandur, bongkote. Akhirnya nganak dikit nembe ngetang, baka uang sih ditandur kan pedih. Ya, itu semenang apa, emang semerti ya bocah mah. Emang semerti, ya baka pari sih ditandur bongkot, baka uang sih ditandur. Nah makanya beda, baka pari nganak dikit nembe metang, baka manusia metang dikit terus anak, kan konon, kumku. Ya, jadi syahadat dia, awal-awalnya syahadat. Dah kabeh manusia, ya kudu ngakui bahwasannya yang mempunyai kekuasaan kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudunning alam dunia diutus saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi diutus ya, ya kabeh mudun kan dikongkon Gusti Allah beli karpe dewek. Ngrangsane sira metu dewek mancing dewek konon. Ora dikongkon ning Gusti Allah sing beli metu mati cokot dikit, ora kosi. Metu masih ning jero kandungan wis langka. Berarti sing metu berarti kin kan diperintah ning Gusti Allah, dilahirake ning suka pernah, dodoke ning suka pernah, genahe ning suka pernah. Secara tidak langsung Allah sudah memerintahkanmu untuk menjadi orang suka pernah. Makane aja dadi wong kanak-kanak. Ning zaman sekin ki akeh wong ora nyadar, lahire ning suka pernah gaya ya kaya wong Arab. Ya ruwet. Ruwet sur. Wong kita lahir suka pernah, genahe ning suka pernah. Kongkone kaya wong Arab, klambine kudu rapet, gribet. Ya ning Arab lakas awa, bareng wong suka pernah wadone kudu rapet, ya pragat bakal ngoyo standure. Iya, kita lahir di suka pernah berarti secara tidak langsung Allah sudah memerintahkanmu untuk menjadi penduduk suka pernah. Dengan satu titik, tidak boleh lepas dari ajarannya Gusti, meskipun dengan tatanan adat budaya suka pernah. Wayahe ngaji ya pakaian ngaji, wayahe dolan ya pakaian dolan, wayahe menggawe ya pakaian menggawe. Dan masyarakat kita sudah cerdas, alhamdulillah. Begitu mangkat ngaji kudungan kabeh. Alhamdulillah, yang buning umay makinin beli gini bu. Iya. Oh iya, wis kadang ngereng wah, wis katon-katon kadergah. Wah kudungan miring pencet-pencet beli nyelang biasanya. Iya, berarti alhamdulillah masyarakat kita ini sudah cerdas. Wayahe ngaji ya pakaian ngaji. Nonton organ, mangsa makinin. Wis mangsa. Iya paling lenggone celana sing rada dawa rambutnya dirim ya kapan duite receh ning ngarep atusane ning nguri biasane iki. Iya. Ya makan bener ya. Iya jeneng pucuk kang masyarakat iki wis aja mbambu-mbambu. Ya kena ya karena masyarakat kita mah masyarakat STMJ. Maksudnya ya salat terus maksiate ya yu anu dem. Iya ya kan pengajian rame suki kimpinan organ yakin maning badur sing tepak. Iya tapi semono ka alhamdulillah ana pengajian rame, ana organ rame. Lur arti yo berarti alhamdulillah sudah muncul kesadaran. Kita kiwayae balik baning menggusti Allah. Kita kiwayae nglakoni perintahe Gusti Allah. Wis bosen dadi wong ora bener ya. Ya iya cekitaku, usakane kita ni tekang pengajianku, pengen dadi wong bener lagi ning kene. Tekang wong mbetu karmaning de bocekunku. Ya, memang manusia memang pengen yang paling ideal. Islamnya bener, bilok maksiat. Ya kabeh wong enggak pengen yang mengonon. Tapi ya kekuatan manusia kuat beli, bisa beli.
Ya harus bisa aja belaka. Wong bakal pengantinan be hadise jelas fankihul mar'ata li arba'in, lima liha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Ngawini wong wadon ku syaraté papat jare hadis ki. Siji wadone ayo, loro sugi, telu anake wong sing nasabe jelas, papat agamane kuat. Oli beli sing mokonone. Lah sirane melarat blesak. Luruhe syarat papat, ya tekan beli duwe rabi sampe kapan beka. Iya. Ya ya memang syaratnya papat, idealnya itu empat syarat itu. Bocahe bagus, ya sing aran bagus. Ya sing aran bagus kan relatif. Maksudnya relatif jek kan ya tergantung pandangan yang wong kan. Jare kita wong Afrika blesak-blesak ya jare kita, tapi jare Afrikane. Ternyata ana Miss Universe. Ana ratu kecantikan Afrika. Ya kita mikir kayu nih lebenti bocereng gedeng kaya dangdang. Ya jare kita kan. Iya, tapi penilaian orang itu lain. Kenapa? Karena cantik itu relatif. Bergantung sampean bandingakane karo sapa. Maka sirane biasa ning ngalas bae, ndelem bocah suka perdo terus ngelob bae. Tapi bakal biasa bergaul karo rombongane artis, ya kan? Karo kelas atas, ndelem golongan kan ya temen. Iya, denger aja kan kecantikan itu kan relatif, tapi itu syarat. Ya kan jare Kanjeng Nabi apa? Fankihul mar'ali arba. Lirba abal, li jamalia, loro, lima liha, lamun bisa sugi. Ya, lamun bisa maning, turunannya jelas, anaknya kaji sapa, konon olah. Tapi ketika kita neblesa, goblok, melarat, oli beli syarat papat ini. Padahal oli wadon be untung suruh kukurani. Nah makanya ya wis prevensi, yang oli emung loro, ning ayune, karo ning nasabe. Alhamdulillah kita mah jekang olie siji ning ayune bae, agamane ora jelas, wong tuane pun ning ngendi, dunyane yang bareng amin jekader karo kitane. Iya, tapi ya itu yang idealnya seperti itu. Tapi ketika kita tidak mendapatkan yang ideal bukan berarti kita salah kan. Nah iya, ya Islam gak idealnya kisin sembahyangnya sholat, wiridane sholat, uangnya pinter, jakatnya tergap, sodakoe temenan, akur karo sedulur, akur karo tangga. Ya tapi kan arang uangnya. Ayo sorokan nabira, kadang-kadang sin sembahyangnya sholat, wiridane sholat, rada medit. Gak ada contoh-contoh mana gak digelatin debek baik. Nah iya, anda sing ora ilok sembahyang, ora ilok meng masjid, bakal wayai anda pengumuman sedoka masjid, metu ngarep bayar. Gue dedewek iloknya patungnya. Ya kan angel kan dani makinin. Mbayang beli, apa beli, tapi bakal wayai masjid bangun jutaan, pira butuhnya. Semene, pirang sakwis, riang dewekan. Nah, sembahyangnya beli iloknya bocekun. Ya tapi ini juga yang menjadikan Islam kita ini maju. Makanya aja sok hebat dewe. Karena wong hebat bisa nih jadi hebat karena barengan uripe. Pintora agama neng lotoka, tapi bakal laka jamaah arep ngimami sapa. Bisa nih sampean jadi imam karena anas ning gobloke. Makanya aja nemen-nemen sengit ning wocak aja konon. Iya jika kita sakit baju mabok-mabokan, kebencianmu kepada orang mabok, kebencianmu kepada para pencuri, yakin bukan karena pencuri itu sendiri, bukan karena maboknya itu sendiri, ada faktor lain yang mempengaruhimu untuk membenci orang-orang mabok. Oh saya benci karena maboknya sobot. Iya, bahkan dalam wong mabok, ya Allah, beli gelem modar. Kenapa? Sira dedonga kaya mekonon. Karena sing mabok tangga nila. Sero gak nakira sing mabok. Mekonon beli dongan ya, sero. Iya kan, paling dongannya apa? Ya Allah, nyuwun di pangapura, nake kita ki gusti. Kira-kira, eling. Berarti kebencianmu ada faktor lain. Di samping sira sengit ning wonge, karo tambah wonge mabok pisan. Akhirnya double sengite. Nah iya, ana bocah wadon. Wah, celambine cingkrang, numpake motor lanang. Wah. Ya kan? Wah, bocah apa kono? Ban ini cladok sijine.
apa jiwa kaji? Mau kaji siapa? Putune dikaji. Karena ini sudah ngomong apa sih? Nah ya iya, makanya kita harus fair. Ya, lo kenapa? Ya karena kesadaran. Kita benci, oke kita benci. Tapi aja teman-teman, kenapa? Karena mereka juga punya kesempatan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu. Maka ya sebaiknya ya didongakakan beli. Ya Allah, moga-moga sing pada mabok ku Gusti, sing pada main ku Gusti, sing pada adu jago ku Gusti, sing pada maling ku Gusti, mugi diparingi eling, diparingi hidayah, dawa umure balik maning mengajaran agama Allah Subhanahu. Ilok beli dong sama konon. Hai kongkon pada mati bewis konon. Begitu geletak sing model makonone mati kebijan tok suka pernah ki. Lah kenapa? Ya iya tak hitung ta. Lah makane ning kene kula lan panjenengan sami justru membina kehidupan masyarakat itu gampang kenang angele wong dadi kiai ning desa ku kudu bener-bener dawa ususe. Iya, dalam bocah wabok ya wis priwen itu tugasnya kita. Ya dari kita mah seneng-seneng bae wae. Ning desa masih ana bocah mabok, ning desa masih ana wong main, masih ana sing nyolong ya wis alhamdulillah Gusti, berarti sampean masih ngupayi akeh tugas ning kita. Iya kita mah tak syukuri bae. Iya, ya kenapa ya? Karena kita masih jadi ustaz dadi kiai karena masih akeh sing ora bener. Maksudnya, ya lamun desanya kita bener kabe, malinge insaf kabe, sing maboke mari kabe, terus mau masjid kabe, terus wis mari abe dadi kiai ne, prakat ka durga. Ya ya wis bener kabe, jar apa kiai ne. Dadi bersyukur ketika ning desa masih ana wong sing mabok, ya Allah, moga-moga pada sadar dipareki, dieling. Elingaken carane ya sing sopan, sing santun, ya kan diajak kembali bersyahadat asyhadu alla ilaha ill wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus dituntun karo selawat beng Kanjeng Nabi Nabi Muhammad gumekenen kanda cerita tentang kehidupan beng kanda karo bocah mabok ya qola ta'ala kula Rasulullah beli di kampung karo botol be untung suruh kukudan ya kan dah karo bocah mabok kok kapan yang kau bakal mabok kemari bakal wis lagi jelangut duitin tok disaberakan KBK iya dinamanya kan jelangut bocah kunku apa berangkat AB jekang sirah iya tak saberakan kaju duitku anu ya sakaneka hari nutuk tau waduh adem mokono. Ini bahwa kita katakan yang benar meskipun pahit. Wah bocah lagi pada mabok minuman keras haram neraka kabeh remek serok gak wakayo konon dah iya. Nah makanya ada cara bagaimana menyampaikan terhadap kehidupan manusia ngajak tapi aja ngejek, ngerangkul tapi aja mukul. Bahasane wong tua priwen carane kira-kira banyu bening kena iwake. Maka espitu syahadat solawat, solawate kita dipai Al-Quran tapi kang benjang jelasaken Nabi Muhammad. Nabi Muhammad prakat Kanjeng Nabi ditetugaken ning sapa ning para sahabat, prakat sahabat ditutugaken ning para tabiin, prakat tabiin ditutugaken ning tabi'ut, tabiin tabi'ut tabiin diajaraken maning ning tabi'ut 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 sampai tekan para para wali sumere ganti maning para ulama, para kiai. Berarti belajar kukudu ana susunane aja langsung mengqurane baik. Lah kenapa ya kau nene ruwet? Loh bisa nene ruwet ya kan? Ya karena bakasing langsung durung tentu pada jalure. Kenapa? Karena kata yang sama ketika dipakai oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda maknane bisa berbeda. Bahasa juga, wis aja bahasa Arab, bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa. Anaknya kula umur 5 tahun. Wingi ngomong, Pak, kita kiwis bisa mangan dewe. Maksudnya apa?
wis ora perlu diurugakan, ora perlu didulangi. 30 tahun kemudian anaknya kita ngomong, "Pak, kita wis bisa mangan dewek." Pada beli maknanya beda, kata-katanya sama enggak? Sama. Tapi ketika diucapkan oleh orang yang sama dalam kondisi yang berbeda, maknanya beda. Bengen zamannya gula dadi lebih. Setiap ramda tertakoni, sirang idai biram dina maning. Masalah enggak? Ya enggak masalah. Kenapa? Karena seorang P3N itu harus tahu masa idahnya itu berapa. Supaya jangan sampai menikahkan seorang perempuan dalam kondisi idah. Makanya kudu ditakoni. Tapi begitu sekian, kita anak ramda takon idai pirang dina maning arep apa? Beda maknane. Kata-kata yang sama diucap oleh orang yang sama dalam waktu berbeda saja maknane bisa beda. Apa maning Quran? Makane ya kudu jelas belajare. Makane sawise syahadah anane solawat, supaya apa? Nanti bisa menerapkan kang arane es yang ketiga, arane sholat sebagai bentuk komunikasi kita menusa kepada kang maha kuasa. Jadi anak aturane, anak tuntunane sawise syahadat kudu sholawat mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa kang anak ning Al-Qur'an dia beli bisa dipahami kecuali karo wong sing paham ning Al-Qur'an. Wonane begitu ketemu kalimat jihad nanggepe perang. Ya kan jahidu fisabilillah. Akhirnya Allahu Akbar mati ninggal uang. Ya beli makonon jihadku. Ya kenapa? Karena ada pemahaman-pemahaman lain. Karena apa? Karena ada penafsiran-penafsiran lain. Dari mana penafsiran itu muncul? Ya mau solawat mengikuti Nabi menurut hadisnya mekenen, menurut kine mekenen. Makanya aja kita kembali ke Quran, ya balika. Kalau mau kembali ke Quran, syaratnya ya kudu belajar dari sisi bahasanya, dari ilmu nahunya, ilmu sorobnya, balagohnya, mantike, bayane, terus kabeh. Terus ya guru sing jelas ngajine ning endi, silsilae juga harus jelas, baru dikatakan kembali ke Quran. Ari kembali ke Quran sing dimaksud terjemahan depak menyeruut ngampret suruh. Tetap rangsanya kembali ke Quran, kau baca Quran dengan terjemahan depan. Ya perang ukurannya. Loh, kenapa? Ya karena ngotot. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nalikane sirang lakoni sholat maka basun raine, lantangan lorone, sampai tekang sesikut, sampai kisikutnya kedik tau ora usah. Mangsa ketemu abang ngajine ning Quran. Akimu sholat, diri kakan sholat. Kang kayang apa sholatnya? Subuh pira, zuhur pira, asar pira. Ana beling Quran. Itu ditemukan dari mana? Dari keterangan para ulama. Ulama dari keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, ketika puasa kapan mulai? Puasa kapan ngakhiri? Puasa. Dan ketika langsung sing Quran, mangsa ketemu mua. Makane enak kita wis urip ning suka pernah kari tiburan be kiai. Ya jere kiai ne rayane dina Minggu, ya wis kari melu be Minggu. Wis ora susah mikir-mikir maning. Lah terus, ya terus aja nyala-nyala kaken sing rayane Sabtu beli. Be kenapa ya? Karena sampai kapan pun ya mekono ning Indonesia mah terus dobel. Raya ku ana sing Sabtu, ana sing Minggu, ana sing Rebo, ana sing Kamis. Ya, itu kenapa ya? Memang hitungannya beda. Cara menghitungnya berbeda. Satu melihat bulan, satu dengan metodologi ijtima, satunya lagi dengan metodologi hisab. Dan itu bagaimana bisa aja bagaimana bakal beli ngerti ilmunya meneng. Lah terus sing bener endi? Aja takon sing bener endi ning kono ning ngandele mendi. Ngandel meng Minggu ya Minggu wa, ngandel meng Sabtu ya Sabtu wa. Berarti enggak ada yang paling mulia. Ya aja sok ngaku bener kan sing nganggo ijtima. Ya prangsane bener karena bakal kumpule wulan karo bumi suki kine yang dongol wulane. Berarti tanggal siji. Nah jare wong NU ne ya bakal durung dongol mah berarti durung tek.
teka. Nah kawis nanggalakan. Kaya ini aja wis teka. Ngendi aja. Masih ning Sukadana berarti teka durung. Durung. Singaran teka kublados mobile. Dongol bulane. Maka baru itu dinyatakan. Isbat tanggal siji bulane wis katon dalam roh. Rukyat itu pendapatnya wong. No, ana maning singulo karena baka jatue ning tahun he iku tahunnya 5 berarti rayagunge tanggal semono berarti tanggal 10 tanggal semono ngene ya ana rumuse makane ya makane belajar ro ya rumus isape bakal wong Jawa luwi simple wong Jawa ngitung dalam satu masa kumong 8 tahun makane rumuse jima lutu patronem lu siji 5 telu pitu papat loro 6 telo wulane turo luma nem jiro pat matu jilo rumuse ram jiji parlu jiwal pat lu belajar sekarang juga ngora belajar ngotot ya ruwet sok kenapa aja tahun heku nektune 5 aja kan karena he dalam kitab abajadun itu 5 alif jiji bak loro jim telo dal papat iya kan kitab abajadun syamsul ma'arif ka abajadun alif siji ba loro jim telu kanggo rumus apa aja kunku biasane kunku kanggo rumus ayat kien kira-kira ada konektivitas dibaca berapa kali dihitung la ilaha illallah bagusnya diwaca ping pira dihitung lame pira alif pira hane pira jumlah berarti la ilaha illallah setelah jumlah ada 165 berarti la ilaha illallah bagusnya diwaca 1.5 Bismillahirrahmanirrahim bisa ada konektivitas itu dibaca berapa kali ditung bak pira sin pira mim pira alif pira ha pira jumlah bismillah bisa ada konektivitas dibaca 786 kali bakal beli ngerti ilmu kin meneng nah rumus ya termasuk ngitung tahun tahun alif berarti tahun siji tahun he berarti tahun 5 tahun jim berarti telu kin sih cekang, kin kan tahun he kok pira 5 lalu bulan surane ya katon kan bulan tahunnya 5 surane pitu 5 karo pitu berarti rolas ngitungnya serok apa sing selasa dikit apa sing rebo dikit nah baka ning tanggalan umum biasane ngitungnya sing selasa maka rumusnya diarani rumus asapon tahun alit nanggalakene sing selasa pon baka sing itune sing dina rebo nganggone rumus arane aboge tahun alif nanggalakene sing rebo wage yang itune ya kari iki ditung bae tahun 5 wulan sura ku 7 7 karo 5 sama dengan 12 ditung selasa rebo kemis jumat sabtu minggu senin selasa rebo kemis jumat sabtu berarti tanggal 1 wulan sura dina sabtu balane loro ya kan loro karo 5 berarti 7 Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 1 bulan bala dina Senin tok takon bulan pira meneh ketemu bari dodok beli ku sowiak kesuwen ya gitu ya itu pelajaran kone ini mangkat yang nanti cik ini ngater pengantin ki surak bala mulut bloli mangkat ngetang kenapa jare wong Jawa jati ngarangnya ku sebelah wetan ya sili mulut jumadil awal jumadil akhir bloli mangkat ngidol raja berowa puasa bloli mangkat ngulon sawal kapit raya gong bloli mangkat ngalor ini dari mana belajar bari aja putak murid yang dimaksud jati ngarang itu apa? Ya itu ada trik-trik tertentu ya kan makanya ini keilmuan ya sing digawani wong tua kulak lan panjenengan sami dari pembelajaran-pembelajaran yang ada dari sarana sholawat dan sholat jadi SP itu daud telu yakin kia daud telu SP itu membina rumah tangga juga ya SP itu syahadate wisdadi berarti niatkan rumah tanggamu itu sebagai pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk menciptakan generasi yang anut tunduk dan patuh terhadap aturan Allah subhanahu wa ta'ala sawise kuwen melu ning syariate kanjeng nabi cirine apa? Gelem lakoni sholat jadi syahadat, sholawat,
sholat. Sawise sholatnya dilakoni, beli bakal hebat, bakal laka, satu nilai kemanusiaan, kang arane sodako. Sepira hebat sholatnya, sepira hebat ibadahnya, tapi bakal manusiane medit, kucrit, merkiwit, kutilening. Kok. Hari kita yang ngerem nyeruntul di kane gimana? Dah iya, lah kenapa? Karena singarane sholat, singarane ya zikiran itu hakmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bakal bab sodako apa? Adalah untuk kemasyarakatan kehidupan. Buktine sampian dadi wong bener, dadi wong hebat itu apa? Apa jasamu terhadap kehidupan masyarakat? Makane duwe apira bae belajar sodako. Singaran sodako beli kudu ngenteni soki. Mauli BLT 600 krekok, BDW laka sing mlesat-mlesat acan. Ya kongkon sing ora oli pada beli semit. Betul ini anggar sing disalahkan makumu maning kon energi anak. Nah, iya, iya kenapa? Iya bakal wong orang ngandel ing Gusti Allah sing disalahkan wong sejen. Tapi bakal wong ngandel. Yang jelas yang sing bagi rezeki Gusti Allah. Sing bagi rezeki ku siapa? Gusti Allah tak kubu. Pak RT, bakal RT sing bagi rezeki berarti se RT kudu oli kabeh. Oli kabeh beli. Berarti siapa sih bagi rezeki? Yang bukti ini orang oli kabe di CRT nya. Dulu RDW kadang keliwat. Berarti sih bagi rezeki siapa? Yakin Gusti Allah sih bagi? Ngandel, percaya. Bahkan Gusti Allah sih bagi rezeki mungkin beli kesasar. Mungkin beli. Beli mungkin? Maka nih bakal ngandel, percaya sih bagi rezeki Gusti Allah. Aja ilok kesirian karo rezeki yang wong. Bakal roli, ya wis berarti duduk rezekinya kita kin makin Gusti, ya ora apa-apa paduan dalam sejene be adem mati nira. Kuno pramsane sing bagi rezeki saking kita mah dudu dulure kun ma panune tim sukses kun ma kun. Dadi sing oli ku tim iki wek jare sapane wa. Kabeh kuwu menghendaki masyarakatnya itu kebagian. Kabeh kuwu berusaha dengan maksimal kin kisugi coret diganti karo carini ini ratingkem dianjing namene yang barangnya dudu rejeki ini wis diusulakan ki ilang maning ngaran kun. Iya ya kenapa? Berarti dorong rejeki ini dikane ya wis aja sewot ya wis suara papa kita mbak kader kita sing oroli bega ya ora kacek apira karo sing oli, kader sing oli ya mentang-mentang kader duit ora oli luruh jek kita mah. Ya. Iya sing kanane mah kongkon tuku sembako, kongkon tuku lengah, kongkon tuku persediaan, tes oli duit njengmu kene malpa dikukuti kabeh. Wah ya balik wis prakat tekan omah medlangap, lungop. Iya, ana maning si mekononku. Iya, ana sing oli nggal wulan boro-boro nggo belanja, boro-boro nggo tuku ber beras begitu wali ku kage setorakan bank syariah ana maning kene si mokono ya paingan ku gune putek ko si lengkap banget masyarakat nah iya kira ku bubay sing dadi tendokan kenangan nah iya padahal ku emang gak bisa ngapa-ngapain jare datane anane tulisan pun ya wis bagian yang tulisan. Loh kenapa ya ketika kubu membagikan di luar jangkau tulisan ini ya masalah kubu nih bakal beli dupak-upak kukurannya. Nah makanya aja gampang nyalakakan bakal ngandel yakin percaya nih Gusti Allah arep siapa yang disalakakan yang kabe kersane Gusti Allah ngodong-ngodong yang bujuk kong kita wiridan bay itu donga bay anggar kita kuji melarat apa nih kono maka dari modalnya wiridan wiridan modalnya apa tangi bengi banyu mutu jahat tak tentu karo wong tukang ngobrol kodok mah. Halo wero wong ngobrol kodok arep mangkat ke tuku roti dikit karena bocaka ya tuku udut tuku kopi peragat kuen mubeng mong sawah-sawah dijamin pasti oli beli dijamin pasti oli beli. Jare siapa? Dudu sirane ilok ngobor kodok. Orang ngobor kodok sawengi wengi pasti dijamin oli beli.
Durung tentu. Durung tentu wali. Pasti-pasti priwene yo ngono. Ya bakal luruh, ya bakin luruh ke jagat ketiga terus anda beli kodoknya. Iya kan? Berarti semono muter suwe ini pasti oli beli. Durung pasti. Begitu wong ngobor kodok ora oli apa-apa, arep nuntutin yang siapa? Halo? Arep nuntutin yang siapa? Beli bisa. Padahal ya wis modalan, ya wis pegel, kudu tangi. Ora oli, ya beli bisa apa-apa. Apa maning sira, sekedar banyu wudu, dodok, wiritan, terus beli dijabah-ijabah, arep nyaluk tempo. Kini kita utak tuh karo wong ngobrol kodok di kaki. Iya. Loh, maksudnya ketika kita melakukan kebaikan, itu resiko jekam. Blenek, sama. Ketika kamu melakukan kejahatan pun sama resikonya. Apa wong wiridan mas sekedar tangi bengi, banyu wudo, cerdas be, dodok. Apa resikonya? Yalaka, tujuannya kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bakat tekdu karo wong nyolong, tangi bengi beli. Tangi. Lamun beli tangi nyolong beli. Coba bayangin wong nyolong, wis karuan tangi bengi, wayar nyolong kandang masih akeh. Uang ngenteni beli. Ayo bayangin jengak, jenguk dirubung lamuk. Kamu melakukan kebaikan berisiko wong nyolong. Kenapa wong nyolong berani sira beli? Tuh mantak dukar tukang nyolong pisan gitu. Nah, semua kehidupan ini punya resiko. Orang melakukan kesalahan saja beresiko. Sampian gak lebih bagus, beresiko. Ya belenak, ya pratin, tangi bengiku sepet matane. Banyu wudo, atis, apa maning tahajud, apa maning wiridan. Ya jahat si nyolong ayam. Atis si wis karuan dirubung lamuk. Oli, durung tentu. Beli selamat digebuki uang. Ya iya sih sama wiridan bahayanya apa? Paling ngantuk kejungkel. Orang-orang bakal parah wong wiridan. Asal wiridan tasbihnya enggak tasbih biasa, aja tasbih bokem kok. Tenan orang kan sekin mah tasbih bokeman kok. Cekrek cekrek hebat jare dewek mah. Matane ngantuk, lamuke nyokot. Kok betak ya menjeluk sura kukuran. Iya karena tasbihnya bokeman orang. Lah iya tapi bakal tasbih biasa mah paling gludak tasbih aku lah. Udah, oli pira cek anak kita kah? Iya, gara-gara tasbihnya. Nah, priben cek ono kang bakal tasbihnya murah. Ya wis berarti ngitungnya si jimani. Cio is oli ake ko. Oli ake gak beli kehitung kan maunya. Lu masuk cek kang ko dia si jimani. Sebabe, ya sampiannya baik dipai duit 10 juta. Ya, wis aja gede-gede 10 juta mah. 5 juta, cek jewa hitungan. Hitung suci, lorok, teluk, wapat, liba, blados, teka. Lagi ngitung apa aja? Hitung duit, cik, ano. Begitu kanda, oli pira? Embo. Lanjut, tapi mana yang ngitungnya? Ah, iku no. Ya, wis, mokonon bae, wah. Iya, dika lagi ngitung duit, terus diajak anda, terus beli keringan ngitungnya, si cik. Ya, wis, bokat wiri dan tas bene murak. Ya, wis, berarti si cik, maning kulhune, wah. Bagian targetnya sewu soli telung atus tas bening murah oli telung atus pilih wih si jimaning berarti si rake ngitung duit tekang tengah-tengah keder awit maning si ora nah iya ya usah ya awit maning bang iya mokat salah tadi awit maning ini keniscayaan di dalam kehidupan makanya syahadat sholawat sodako. Duh kenapa? Karena mana kosot sodakotun min malin wa mazada Allahu abdan illa izan. Harta kan disedekahkan yakin beli bakal tuh. Makanya wong bengen apa ngomongnya bakal manusia ning uripe wutah wateh wutuh. Bakal manusia ning uripe gemar gemi gemet. So, catet ya, bengikin ki ngaji ini apa? Wutah, wateh, wutuh, gemah, gemi, gemet. Maksudnya aja kan serap. Baka wonge loman, wonge boral. Subhanallah, uripe adem, uripe ayem, ake sing rewangi. Ake sing ngrewangi. Serap, sampiannya dadi wong sugi, jakate metu, sodakoe,
meto anak tangga beli belanjanya, anak tangga beli mangannya, anak tangga lara ayo karo mobilnya kita. Wis gampang hitung-hitungan mah. Sing penting sira waras dikit, sehat dikit. Ketika anak wong modele kaya kenen sampean kiyeng beli ngrewangane. Kiyeng beli? Loh kenapa kiyeng? Karena sedekah mutu. Akhirnya bener yang ngetokna duit. Mangsa ngarang ngetokna duit. Ya kan duwe kerepotan apa tanggane siap kabeh. Jumret cek kaya racok lagi mepe pari jagate mendung celetik. Ya kan tanggane ora susah dikongkon glutuk kabeh. Bayar beli. Beli karena wis biasa sodako. Ya. Lah iya akhirnya pari semana kebeke semana pirang-pirange selamat beli kehutanan. Sukikine bisa ditimpang. Ya. So tapi ketika manusane gemah, gemih, gemek. Tekang bayar uang, lah kasih teka. Loh kenapa? Karena baginda sugi gak sedekah. Beli zakat. Uwe tangga batur. Beli medit, kucrit, merkiwit. Akhirnya, kaya sampian sing dadi tanggane, kiki yang beli ngelewangane. Nah, malah ntok-ntokan duit. Nah iya, kenapa? Karena enggak lu wong ngecegut tuh anak duit, lagi mepe pari, sepirang-pirang, jagatnya mendung, seretik, tangga, boro-boro marah. Bubar, bubar, bubar. Saking apa nih? Nah jaya iya. Ya anak bocok lek-lek, wah ngerewang anak orang ji, boyok reangnya, kun memang ngatus rong, tekukun. Iya, ya kenapa medit? Tapi bakal wongnya sering sudah kosrok. Duit kerepotan apa? Jagate udan, empere banjir. Tangkanya nang apa jiji? Banjir kok mpuji sirakunya. Wis menang. Kok kita si medok? Kedok tebal. Blarat banyune meto. Kabe. Bakal jen mene jiki duit. Wis kaji. Masa kantor kaya konon-konon biar kudu bayar. Kita ri apa penjalukin ning kono anak larang kono si ngobati kader mau konon biar kudu bayar si tanggapar ya. Wis. Butuh beli duitnya? Butuh. Awalnya ya karena mau. Butah, wate, butuh. Bakal gemah, gemi. Gemet. Bagatnya utuan, empire banjir, kabe. Wan, kedukakan ora, jiora. Rongatus tak keduk, bro. Kenapa? Medit. Jadi untuk menjadi kamu hebat dalam kehidupan, apa? Sodako sih bener. Iya. Karena bahasa ini saya syahadat, sholawat, sholat, sodako. Ini yang akan mengangkat derajat kehidupanmu. Sing loman. Duwe 1.000, pretel, 1.000, bagi. 200.000, 50.000, bagi. Insya Allah. Lapa yang jelas dawe Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'atainakal fasolli li rabbika inna syani'aka. Hei manusia, inna atayna kal kausar isun wis ngupai nikmat kang akeh. Al kausar itu bukan berarti telaga saja, ada yang memaknai telaga. Ya, betul. Al kausar juga bisa bermakna nikmat yang sangat banyak. Ya kan? Akeh nikmate. Apa jare Gusti Allah? Sawise oli nikmat kang akeh, rasoli sambungaken nikmat kuwen endeke Gusti Allah bagiaken ning makhluke Gusti Allah fasolli li rabbika wanhar berkorbanlah untuk orang-orang yang ada di dalam kehidupanmu sekitar. Kalau kamu mau berkorban untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, kiyeng sedekah, baik tangga batur sedulur diangkat kabeh perekonomiane, dadi pewongan kabeh, diopeni kabeh. Apa inna syani'aka wal abtar, orang yang memusuhimu sedurunge tekang awak kira pretel dikit. Abtar kan potel. Maksudnya, kuwo karo pamonge baik, karo masyarakate baik. Ana wong ngancam-ngancam kuwo, nang sama tua kuwo. Paling sing ning sore dikit sing ngarep. Bener? Wakaji eman karo pawongane, iya kan akur karo tangga bature. Terus ana wong kanak-kanak ngancam wakaji kuwon. Kaya-kayane blenak beli sing dadi pawongane. Sing metu ngarep ki wakajine ta pawongane dikit. Yaitulah inna syani'aka wal abtar. Bakal sampeyane gelem korban kanggo wong lain, nanti orang lain juga akan mau berkorban untuk
dirimu. Tapi ketika dirimu tidak pernah mau berkorban dengan orang lain, lalu bagaimana engkau mengharapkan orang lain untuk berkorban untuk dirimu? Makanya untuk menuju menembah, apa syaratnya? Ya mau syahadat. Sawise syahadat, sholawat. Sawise sholawat, sholatnya ditegakkan. Sawise sholatnya tegak, maka belajarlah sosial kehidupan masyarakat dengan bersedekah. Oh, wis pira esek bikin ini? Wis papat, telu maning berarti kini. Oh, wis tenang, bagikin mak es pitu be wis. Iya, sing awet syahadat, solawat, solat, sedekah. Ya, rumus e, ya mau jelas. Menurut hadis e, mana kosot sodakotin min malin wa mazadallahu abdan illa izzat. Dari bong tua kita, wutah, wate, woto, gemah, gemi, gemah. Baka wonge butah terus, woto. Wonge boral, dermawan, loman, harta bendane, dijaga ning tanggane. Bukan beli ngandelis, bro. Wonge kiyang sedekah, kiyang wahwe karo tangga batur. Begitu ana maling, ngakali lawange, keratak gerutuk, keratak gerutuk. Tanggane kerumuk, tangi, metu, dikepung maling. Durung Joko tak apa-apa, wis diupek-upek. Ya kan, apa? Bapak kaji, biasanya bakal kecolongan yang ngerti kita kan ini. Kan apa-apa kita menjaluk ini. Hartanya dijaga nih masyarakatnya. Kenapa? Boral. Tapi serok, baginda sugi, ori lok jakat, ori lok sedekah, ori lok wawwe karo tangga. Batur, ana maling ngakali lawang, pelatak lutuk, tanggane meruh. Ente aja, tuman bojok gunung. Tangkep li malinge. Ya orang nang dugal je tangkane. Ya, sampai tekan malinge papagan. Nyolong endi? Ning kono sing akeh bener mbakong kono. Kawa bature maning sira. Ya iya iya kuwen gemah gemi gemet. Ya, makan-makane urip sing akeh sodako e. Ya, bakal wong akeh sodako e tanggar ngomong keder wae. Ya kan ngingu bebek 200 dirajek-rajeken. Tapi bakal beli lok sedekah, tangga ki anger ngomong. Bagin dirajek tembok apa, ya tangga angernya letuk je, tembok anak kandang ge mampu disira pakai esuk. Ya. Lah iya, ujare dewek megemihin gitu kandang jurapat, tembok ya angernya letuk tangga. Bu si arep ngomong ya blenakan ya wis ditembok karang-karange dewek. Pating letik beli tangga. Tinggalkan, tapi serok sampaiannya sing buta, orang susah dirajak buat, tuh bebek romatos, sing sekat bagi akan mengtangganya, nya, enggal dina loro, mubeng, kaya masih pada ngomong beli tangga, ya beli dah rapat nang untuk cumburik, akhirnya bener ya gawe rajak ya orang susah gawe rajak, bener ya geger, akhirnya orang lapa ya kuen arane wutah wate wutu malah sing gemah gemi gemet tanggane lapor tidak terima karena dengan anane peternakan kian kita ambekane sesak warga menjadi resah akhirnya ditinjau harus ada izin harus ada yo gede duite ya kian arane gemah gemi gemet bakal wutah wate wutu orang dirajek maning tangkane malah keberakan ini bisa indah aja bebek kita mah ngumbar yang kini be untuk loro padahal makhluk karena sering ya kiri ya buat cangkem ngomong ya iya makane bakal uang pengen enak apa wutah wate wutu tapi bakal uang sering sedekah insyaallah uripe adem karo tangga akur karo sedulur akur mbene aja kang tak sedekah iki je wong aku je makanan bae jur temen tugase kita kongkon sedekah wong e arep bener arep beli puja reng kono oh wis ajar be tempong karo ndok loro medial suwi-suwi ne mah arep ngomong kang korea meneng bae mambu makane itu yang menjadikan sodako bisa ngangkat kehidupan gulak lan panjenengan sami. Syaratnya yakin sedekah kita karena dasar perintah Gusti
apa yang Allah berikan kepada kita itu ada titipan milik orang lain yang harus kita berikan. Sok sampean oleh duit 110.000 dingekaken ning wong sing lagi butuh, oleh 200 kene dingekaken, Anda akan ditunjuk menjadi agennya Allah. Karena di bayi setitik ngucur bocakin ge. Coba digedeni rezekine. Ngucur maning tambah gede. Digedeni maning, Anda akan menjadi manusia kepercayaan Tuhan untuk mengelola dunia dalam kehidupan. Tapi bakat di bayi 100 leketep. 200 leketep. 600 BLT, iya leketep. Ya gagal dadi agene di portel, coret bocakin. Laka sedekai, laka wahwe weh, ya mana sok baik titinan uang-uang pengusaha dan dine potel, kenapa? Ya karena mau beli jalan gini. Iya, apa yang diperintahkan oleh Allah, orang jalan jakate beli metu, sodakoe beli metu, akhirnya kegarongan, akhirnya kecolongan, akhirnya kebakaran. Loh kenapa? Karena si ngarane jakat metu, orang metu, pasti metu. Cih, metu, orang metu, sok baik titinan. Benernya zakat, beli zakat. Orang metu, mangsa metua, kanggo uang, paling metunya nggo dokter. Bedel, wetenge. Iya kan? Iya. Metune bisa jadi kanggo maling, motore ilang. Jadi singarane zakat pasti metune, dipaksa atau beli dipaksa. Daripada kita ditokakan dipaksa, ya saya masih mending suka. Sukarela jaga aturka apa kinma. Iya, kita uli rezeki semene engko ke ana maning rezeki. Ketika rezeki itu terus dibocorakan, maka sumberane semakin gede. Maksude sumur kang bagus iku sumur sing sering diangsoni ning wong. Bahkan sumur ore lok diangso sepira bagus e sumber dadine banger. Jelas? Ngane wak brok brok bentok teka maning kuka entok teka maning. Kenapa? Karena si ngarane harta lir kaya dene wiwitan bendara lamtoro bakal diperancali pange engkone ake cukul pucuk pucuk si nganyar bakal pange beli tugel tugel yang ngacer ngacer bae kaya konungku. Maka ne kududi poteli trenggel kita ke penghasilan semene berarti jakate semene kanggo sedekah ya, semene engko nene. Ketika kita sering sedekah, maka makin banyak orang yang mendoakan dirimu. Karena sing disedekahi kita doang, ya Allah, moga bukia wong kun ku akhir rezeki ini bari sedekah maning si ora. Desira menjaluk bae pengen nikah. Ya iya, makanya dilatih. Nah, latihannya kikirin ya kang, supaya bisa latihan modal kaya konon. Latihannya dengan S yang ke 5. Apa? Siam. Belajar puasa. Belajar ngerasakan semene beli nake wong ora mangan. Belajar ngerasakan semene wong ora duwe apa? Apa makane wong bengen ngelatih anak putune kelawan apa? Ake puasa. Bukan hanya Senin Kemis bengen mah sampai beli kuat sedawu separo dinamu. Esok bloli mangan. Kok mangane waya? Itu perangkat latihan. Mana ngomongnya bid'ah maning kene iki. Ini enggak ada aturan Islam. Sing ngarane latihan tuh untuk menuju aturan yang sesungguhnya harus dilatih dulu dong. Ya iya, puasa ya bagusnya jejek, tapi bakal turun bisa jejek ya kan dilatih. Ada sampai jejek beli latihan, bisanya kapan? Maka newong bengen ngelatih anak putu kongkon sedawu, esok aja mangan, kok mangane? Maka newong bengen hebat-hebat, tayo-tayo, kuat-kuat, terlatih. Ngarang wong jaman sekin beli mandel, itu nanti penyakit lah, inilah, itu. Akhirnya anak putu esok-esok kongkon mangan kabe, akhirnya remek bebek. Orang duwe perasaan, dari lo ngerasani kaya ngapa wong beli mangan. Makanya wong pengen dilatih untuk menjadi orang miskin. Begitu tua dari wong larat, ya orang stres, orang keder, disini wit pengen melarat. Iya kan? Ayo, anak beli wong suka pernah sing melarat terus bunuh diri gara-gara melarat. Lah, kenapa ya harus terlatih?
terlatih maka ketika anak kita dilatih dari wong larat, gede dari wong larat, mangsa kageta. Tapi begitu anak kita dilatih dari wong sugi, gede nem larat, stres. Makanya bersyukur sampean sing awit cilik melarat tekang tua, ora stres-stres urip. Alhamdulillah. Ya Gusti Allah mah bisa bae kok. Bisa bae ora duwe harta, ora duwe benda tapi bahagia. Begitu anak menteri dilantik kemudian dia tertawa, ya pantes berang seneng karena diangkat dadi menteri. Sekian delengan menteri dudu sawah beli duwe, beli gablek tengah emongi masih ngakak-ngakak di pinggir dalan. Itu betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat manusia itu berbahagia sekalipun orang duwe apa-apa. Jadi yang namanya bahagia karena Allah yang membahagiakan, bukan karena kita duwe segala-gala. Nah, kenapa? Karena duwe segala-gala juga bukan jaminan bahagia. Duwite ake, dunyane ake, mobile pirang-pirang, umai bagus-bagus, terlibat kasus bunuh diri. Iya kan? Terlibat kasus tembak menembak. Oh, aja nyebut tiaran kalau ketemu. Duwe segala gala, tapi bahagia tidak akan pernah bisa dijamin karena kebahagiaan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemput dengan apa? Belajar. Ya, belajar puasa. Ya kan sedabo. Ah, kuaki puasa. Ah, sok senene. Ya kan kemise. Ayo terus puasa Senin Kemis. Tapi sing bener. Ya Senin ya nyenen. Kemis ya ngemis, ya ini ngomah, kun mah bakal nyenden ngomah ngemis ke pasar sudah mah. Nah iya, kok tambah maning puasa mapak bulan, puasa pertengahan bulan, puasa tutup bulan, kok belajar maning puasa ning dinane dewek, dilatih dengan puasa, karena rasa lapar itu apa menjadikan manusia itu peka. Bakal wong lagi ngeli, kok bukan ngandel setengah siji ngelimangan. Anak wong goreng bawang seberang kanan kerungu tekan kene. Iya cungur ya, ay cungur aja kerungu kecil. Iya, kenapa? Karena ketika orang itu lapar, disengaja lapar ya, duduk kelaparan. Gak kelaparan malah ruwet. Makanya, ya makanya ngajak rundingan wajib aja wo, karo wong kelaparan. Semangsa bener lah diajak rundingan, siji wong kelaparan lorok karo wong duwe ake utang. Wis aja bae ngajak rapat karo golongan hukumku. Yo kenapa ya boro-boro memberikan solusi dewek be pikiran nyaure sing endi? Iya, jadi itu. Ya, jadi apa aja Kang? Lapar, lapar itu dilatih. Ketika sudah terlatih dengan rasa lapar, engkau akan menemukan jati dirinya. Karena orang-orang hebat itu adalah rata-rata orang yang keluar dari pertapaan. Tidak ada cerita di dunia ini orang hebat yang keluar dari keramaian. Laka ceritanya. Semua orang hebat. Ya kan Nabi Muhammad keluar dari gua Hira, Nabi Yusuf keluar dari sumur. Ya kan? Ya semuanya. Termasuk Soekarno, Soeharto, termasuk Kuwu. Bisanya jadi Kuwu. Ya karena dia dipaksa. Ya kan dipaksa untuk nyepi bloli metu apa maning rabine lagi pencalonan dodoki tampa sawengi wengi kuwune beli turu priben bisa turune cucuke laporan wo sebelah kanan diserang priben kene wes sira golongan kin maju ne ayo wo bisa turu beli seminggu beli bisa akhirnya dadi kowo serok kana calon kuwu je turu mangsa dadi ya serok harus mengatur strategi ini bagaimana menyikapi ini harus bagaimana. Rata-rata orang hebat itu keluar dari pertapaan sengaja ataupun tidak disengaja. Ketika kamu tidak mampu, Allah akan paksa. Dipaksa Gusti Allah, dipaksa Gusti Allah. Nabi Yusuf tapa beli puasa, beli dipaksa Gusti Allah, cemplung akan sumur. Iya kan? Akhirnya puasa beli. Ya wis priwin sih arep mangan apa di jero sumur. Tapi pelajarannya hebat sing Nabi Yusuf kapung ning sedulure candak sawise dicandak camplungaken sumur klambine diborei karo getih sedulure kan lapor ning bapane Yakub dia bati apa Yusuf kecelakaan Pak kecelakaan apa dipangan serigala
budal badal Pak Yusuf mati. Mana buktinya? Ki Pak kelambine geti kabeh. Wong Nabi Yakub wong pinter, begitu ndeleng anak. Ya, kelambine anak geti melulu, nangis ora malah gemuyu ya Allah. Serigala ku keligane ku sopan temen. Mangsa iya anaknya kita mati dipangan serigala, kelambine wutuh. Iyalah kasing soek je, iya kan? Tapi diborei geti. Nah makanya ini yang nanti jadi pelajaran bagi para polisi. Iya, untuk mengadakan investigasi pistole ningendi HP ne ningendi sing nembak sapa kan konon ora nembake ping ping pira ning sing ndi ya sing kene maune belajar Nabi Yakub ketika dilapori ning anake Pak mati tembak tembak ai tembak tembakan maning rane iya mati kenang apa mati ne je dipangan ning serigala. Mana buktinya ki? Pak, buktinya kelambine ku wis geti kabeh. Nabi aku cerdas ya masa iya kelambi semene geti kabeh lah kasing suwek-suwek acan ya indane serigala kedudari dikit kelambi ki. Iya. Ya akhirnya Nabi aku apa? Dia enggak yakin anaknya itu mati. Kan berulang peristiwa ning Nabi Yusuf sampai sampai pada sebuah peristiwa di mana Nabi Yusuf dipaksa oleh Siti Zulekho. Iya kan ning tengahe wengi jagat laka sapa-sapa mungana wong loroan. Apa jare Zulekho, ayo geus kok bisa laka sapa? Sapa wis gemeter sih mboten. Wala qad hammat bihi wa hamma bi'a. Loro-loroane wis siap. Falaula ra'a burhana mir rabbi. Tapi Yusuf dielingaken ning Gusti Allah. Aja nang sok. Aja akhirnya geratak kerutuk wong wadon sing maksa Yusufe melayu. Karena Yusufe melayu Zulekho ngerawut kelambine akhirnya sing soek gigir akhirnya geger. Ngapa? Sang Perdana Menteri istrinya melapor bahwasanya aku sudah dilecehkan oleh pembantuku sendiri. Siapa? Yusuf. Saya akan diperkosa. Iya, beli nama gelang kini cerita Nabi Yusuf kini. Iya yakin kini cerita Nabi Yusuf kita kini. Iya kan akhirnya kan geger. Ini pelecehan atau bukan akhirnya? Nasi ngadek seorang pengacara. Tapi duduk marga Simanjunta pengacaranya aku. Iya Fakoma Ahadun hanya mengatakan seseorang memberikan kesaksian. Kalau memang ini adalah sebuah pelecehan, kita cari buktinya. Apa buktinya? Wa ingkana komisu kodam min kuboli. Kan kona nara nalikane kelambine Yusuf sing soek ning Arab, berarti Yusuf sing Arab memperkosa. Tapi nalikane kelambine Yusuf sing soek ning guline, berarti Zulekho sing maksa. Begitu dideleng ternyata kelambine soek ning guri, berarti sira sing beli bener. Ya iya ketemu ning bangker beli orang kelambine kira. Iya ternyata sing soek gurine. Iku ceritane Nabi Yusuf ceritakin mah durung ning pengadilan kaderga. Ya tinggal tunggu saja, tapi ya sing jelas ning kode etik mau dicopot. Dan ternyata yang mengadili itu adalah ternyata wong dermayu. Ya iya. Jadi ya es ketok ke lima mau. Ya jadi syahadat, sholawat, sholatnya ditegakkan, sodakoy dijalankan, dilatih karo puasa. Ningkono bakal ketemu karo dua es yang terakhir, apa bisa sabar, bisa syukur. Lagi nanjak bersyukur, lagi ngejret bersabar. Kenapa? Kader kabeh wis diatur ning Gusti Allah. Lagi subur ngucap alhamdulillah. Lila begitu hancur sing sabar karena kabeh urip beli nanjak bae anak mudune aja maning kun rejeki ning menusa ambane laut ana robe ana surute bakal lagi rob ya alhamdulillah sing ake muji syukur maring Gusti begitu lagi surut aja ngersulah
Ya kenapa? Karena kadang uang diuji kongkon syukur iku ake sing gagal. Tapi bakal diuji karo sabar ake sing lulus. Loh, kenapa? Ya karena terpaksa. Terpaksa ya iya, bak uang sabar memang terpaksa. Duit langka, beras langka. Ya kan menggawe ora sida sida bayaran proyek durung teka teka. Terus arep beli sabare priwe? Yang wis laka kabeh. Berarti terpaksa beli sabar. Makanya gak kesin berhasil bak waya sabar. Ya karena terpaksa, wis laka maning. Ya wis arep mangan apa? Ya wis waya puasa. Kalau diuji dengan sabar banyak orang yang sukses. Sahabat Kanjeng Nabi sing aranane Sa'labah diuji dengan kemiskinan sukses. Ngaldina tekan ning masjid. Ngaldina tekan ning sekalipun begitu tekan ning masjid berangkat sembahyang assalamualaikum balik. Assalamualaikum Kanjeng Nabi wiridan balik. Sampeyan sing curiga iki bocah iki bakal wiridan balik beli yang wiridan karo Nabi te bocah. Akhirnya anak laporan, Gusti salah baku bahkan tersembayang gak kebalik. Mbu bokat beli seneng wiridan karo tika ya mbu. Akhirnya Kanjeng Nabi takon, salah bah aja balik dikit. Nah duduk. Akhirnya dikandani Kanjeng Nabi, napa bahkan tersembayang balik. Apa dawe salah baku Gusti? Kita ke duduk mong wiridan karo sampian. Nong bakak kulane beli gak kebalik. Wong wadone kita ke beli sebisa sembayang. Kenapa? Karena mong-mongnya si jijarit. Akhirnya ya berarti kita kudu gage balik ya kun maja Gusti ya kabrangkin ki dikatakon ki napa ya sekalian ya Gusti dongakakan kira-kira kita jadi wong suki ka kira-kira ajek kita sembayangnya hari kelambine loro ngomong mangane anak mah kaya-kaya maki yang gua paha kita wiridan ku. Akhirnya Kanjeng Nabi kemuyu oh konon jasa alaba iya dudu ning kono ko jening Islam kini niru sapa ya niru sampian kita nesu kita melarat. Belum ngebahas Allah baik. Iya aja ya. Misalnya sebalik kangkau gampang. Akhirnya takoni maning. Ya takon maning Gusti. Ya bisa beli sih yang dati wong suki. Ya bisa bahas. Ya hencang dong ngakakan sampian ke Nabi. Masa dong ngakakan kita siji kongkon suki peko siang. Akhirnya karena didesak terus. Kanjeng Nabi dong ngakakan. Ya wis Allah baik tak dong ngakakan. Misalnya tak payan akan mudis lorok. Begitu dongol ngomongnya anakan wedus gede-gede Gusti jari anakan ya bagian gede ke anakan kan orang ya anakan yang wedus bengen orang iya ya, akhirnya digawa wedus loro insyaallah salah pak bisa jadi dalan sugi ternyata wedus loro ngeteng kabe oh di kamar takon siapa sih ngetengakan semaning ya amin kak kader ke wedus wakunku musa jatakon. Pokoknya papat kuah lorok kuah mateng nabi akhirnya lahir papat akhirnya Sa'labah duwe wedus 10 wabi bibit beli ditung maning di kamar sing siji lahire papat sing siji lahire papat dadi 8 karo bibit lorok onong ngitung di kamar siji lahir papat dadi Sa'labah duwe wedus 8 sote anak aneh bakal karo bibit 10 akhirnya ya semangat salah bang ibadah wah saya lawas waduh 10 nganak maning papat ya kan papat akhirnya waduh si safirang pirang akhirnya meng masjid mulai rada kendo Sa'labah kita melakon Sa'labah wapunten semono nega ya bukan tanda sing padakah iya punten kita malah lagi cerita Sa'labah akhirnya subuh wis mulai apa dhuhur mulai ora teka kenapa angone adoh panas masih ning dalan asar ora teka weduse tambah ake maning ya kudu tambah solot maning luru sukete apa ne akhirnya jejeg limang waktu blindongol-dongol acan si Sa'labah tempo sugi maya bating bocah ora dangal ora ya nu yakin anune mau model-model si mekinin iya ya kita kula mun duwe rabi mainak mu apa sembayang sana tempo duwe rabi ora ndol-ndol ning masjid iku man iya salahnya seperti itu ketika diuji dengan kesabaran salah lolos
Tapi ketika diuji untuk bersyukur, ternyata apa yang terjadi? Ya orang dongol-dongolan. Sampai tekan didawi ning Nabi Muhammad. Salabah. Ya. Wedus patang buluku salabah jakate siji. Nggih ya harus. Bisa Nabi ra wedus e 120 peluk. Ya yarane bocah. Ya akhirnya dipisah mene semene wis oleh kari patang puluh e bae wong bendre wae jakat sembele siji 39 jakat beli. Iya, ya wis ana bae ya kalakalan model kaya kono. Ana manusia sing kaya kono. Iya, saking ngembong jakate. Kan jakat kan wedus 40. Iya, begitu 39 setahun kari 2 bulan maning arepan 1 haul kan wajib jakat. Sebulan maning didol, wajib jakat boleh. Melu. Wih, hebat. Berarti lolos, lolos sing hukum. Tapi engko besok manjing nerakane danjing netong bocokin. Maksudnya danjing netong. Ya kan aku kebugi, diubung tongnya aku. Lentong. Kau nenek protes, Gusti, kenapa kita mancing neraka? Padahal kita kok orang langgar jakat. Ya kita mah orang kebugi si ura-ura apa, kita mah lagi ngobar tong. Si Rani mah bukan nenek jerot tong. Nenek ini mau, kongkon jakat patang bulu, telung bulu sangat, ditol. Telung bulu sangat, ditol. Akhirnya orang jakat. Ya, kau nenek mancing nerakanya danjing nang tong. Jadi sing diobong kudu disirat tong ya kadruga. Jadi Gusti Allah ngobong tong kadruga ngenan. Ya salah model kaya ngokon zakat beli. Nah, akhirnya ya si Gusti tenang kok kita harapan hadiah. Nggo para sahabat kabeh mayoran teka kita. Wedhus kita wis. Oke. Ya arane manusa bakal wis sugih mayang robah pikir. Robah pikir, ya lagi melarat ya, iya bakal ngomong kok. Kaya ukurannya kita, oleh duit semua tak sedekahkan ukurannya. Ya cangkemnya durung duit-duit. Iya cangkem-cangkem durung duit-duit itu. Gampang bayar ngomong-ngomong kok. Namun kita sekolah 1 juta, ya orang rugi. Ngetoknya 10 juta, ngu yatim, ngu piatu, cangkem. Tempo wisana duit semua, medite dadi cisiraku. Iya, ya salah ya sama. Ketika kongkon sedekah, kongkon hadiah, apa ngecek wedhus kian sing gede, pelen. Eman, nggo pemacekin ke orang. Iya, cek wedhus kian, ya Allah, delaman iki meteng wedhus kian. Kian eman, kian, eman, kian, eman. Akhirnya nyembelih beli. Ya, wis, padu papat, wis lah, kabran iki. Apa, sekubi itu. Gua. Sing dicandak ki, sing penting si kile. Akhirnya canda, sembeli. Nggo nyuguhi para sahabat. Dia dadi medhite tekan bobo duwong. Da iya. Akhirnya begitu dicandak, makanan wis siap kabeh, wis siap are pada mangan. Kanjeng Nabi dawuh kok. Napa? Kita dikit sih mangan. Yung Nabi diwacakakan bismillahirrahmanirrahim iki daging begitu arep dipangan muni kaik. Iya ngemakane ana riwayat model kaya nonton manusia ketika sebuah titik apa sari syahadat kemudian masuk ke sholawat tegakkan sholat sawise sholatnya tegak sodakoh dijalankan peragat sodakoh puasane dilatih untuk melatih diri kita supaya bisa menjadi manusia yang syukur akan nikmatnya Allah subhanahu ketika kita menjadi terpuruk kita bisa menjadi manusia yang bersabar alhamdulillah semeneng apa misalnya jami dewek dewek ketika iya bengikin kan SP itu hingga SP itu ya kan dari M6 menuju SP itu M5 hancur tambah si jimaning M6 meto mangan menikah kan ngomong kaya ya manak mati rusak urip kaya ngono lakar gane ya kan supaya ana regane tambah siji maning sadurunge mati menembah maring Allah subhanahu syaratnya bisa menembah espitu syahadate solawate solate terus sodakoe terus siame terus bisa sabar karo
syukure, insya Allah rumah tanggane adem ayem tentram, selamat dunia sampai akhirat, dunia akhirat selamat, amin ya rabbal alamin. Maka saking rahmakatan, monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an li sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Siti Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Siti Zulaikha, wa alif bainahuma كما ألفت بين سيدنا علي وستي فاطمة الزهراء, وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيدتنا خديجة الكبرى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا, إنك لا تخلف الميعاد, برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب الرحيم, وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. بسري وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.